si emak kan ngobrol jeng saha. Tuh, ini sekian umurnya. Maker non, Eta. Iya, maker main Mobile Legend jeng player Lita, gimana? Lita? Nah, Eta, Tema. Kala-kala ulah kau ngeganggu. Satu hit lagi tuh, Kak. Ayo kejar. Jangan jauh-jauh sama aku, ih. Ayo, Kak, menangin, Kak. Wih, mantap. Yes. Gimana, Kak? Keren, kan? Aduh, gak tahan. Keren banget sih kamu. Wih, iya dong. Victory! Makasih ya udah gendong-gendong, enak. Mak, kenapa lo jadi salah sih, Mak? Suara namanya gemoy gitu, jadi kesem-sem. Yuh, jadi emak biar main sambil ngobrol sama player Lita. Lita itu aplikasi bisa cari teman buat mabar. Nih, lihat cantik-cantik, ganteng-ganteng, oke. Yo, tempo tadi emak main jeng si Una, gelis pisan, jeba suara nage imut. Nah, lamun marane mainnya, bisa nepi ka baseuh sia. Jir gelis gitu, Mak, si Una teh. Hayang tuh, Mak. Ya, marane klik we link di deskripsi, sok. Bisa curhat di dia, bisa bari sleep call oge. Tuh. Sok download we. Linknya aja di deskripsi, ta. Sa itu si Ujang lainnya. Si Ujang lainnya. Motor badak hima si Ujang biasa. Eh, lain gini. Punten, Bu. Mohon. Saya mau cari kosan di daerah sini ada enggak ya? Mau cari kosan? Iya. Kalau di belakang mah banyak kayaknya, euy. Oh, banyak. Akang dari mana gitu? Saya dari Bekasi. Oh, dari Bekasi? Iya. Mau cari kerja di sini. Oh, mau cari kerja di Bandung? Iya. Oh. Gimana, Bu? Di sini suasananya enak enggak ya? Kalau di Bandung mah enak, adem tuh. Enak ya? Enak, adem di sini mah enakeun, dingin. Katanya di Bandung terkenal sama cewek-cewek cantik, bener, Bu? Bener sih itu mah. Bener ya? Ya kayak emak aja gini. Waduh. Emak juga udah tua tapi masih seger. Masih gitu. Seger ya. Mau cari kosan ya, Kang? Iya, mau cari kosan. Kalau di belakang mah banyak. Oh, banyak ya? Mm-mm. Oh. Bentar. Atuh. Mang De. Kadi heula. Naon, Mak? Kadi heula. Oh, ya. Naon, Mak? Iya, pang nodukeun. Iya, orang Bekasi. Iya, nangan kosan cenah. Mau cari kosan? Heeh. Pang nuduhkeun atunya ka tukang nya, karunya ijo-ijo ti Bekasi. Ieu ngiring sareng si Akang ieu nya. Ayo. Nanti ditunjukin. Ya. Makasih ya, Bu ya. Iya. Pang nunjukeun nya Mang Deng. Mak, kan ku abi ditunjukeun. Ayo ka penelitian. Iya, siap. Panggil deh jeung budak ieu. Anjir, mana rek ka mana? Jajan. Rek jajan. Atuh duitna loba kitu nang ti mana ieu mane? Di loba kieu tempo. Aya abi atuh. Anjir, nah loba-loba teuing. Nya tuh da aya abi mah artis. Artis? Nya kitu pung ieu anak artis. Senama ieu teh budak influencer. Influencer anjir. Cek batur mah loba nu ngomong. Oh gitu. Nama teu apa? Jir, gitu anak artis. Ay mana eta rek ka mana ieu na? Jajan. Rek jajan. Nya geus kumaha diantar yuk, jajanna palaur eta duitna bisi leungit. Sok diantar kumaha. Bari hayang apal mana eta anak artis saha ih. Hayang apal ka bapana. Sok ayeuna. Anak sapung nama mah teu apalnya. Penasaran mah ieu. Anak sah artis mananya dateng apa? Tuh, ayah abis ke syuting. Mak. Hey guys, yo tetep layar. Wah, kirim singa anjing. Oh, thank you. Wah, buru anjing bisa diinom China ya. Kirim di paus, kirim paus. Oh, kirim satu mawar. Ayah mana artis naon gitu patut sih, teh? Bapak abis mah artis. Artis naon gitu.
Marah masih pong si Ajeng. Kumbahan tadi karumbahan. Permisi Bu. Mangga. Eh Kang. Adi heula. Iya Bu. Pasti mana ya Pak? Dari warung. Oh dari warung. Belanja buat mandi. Oh, kumaha? Tos dapat kosan. Udah di belakang. Oh. Menang sabaraha eta kosan didinya harga sabaraha? Murah-murah Bu, 250 sebulan. Oh, 250. Iya. Ya syukur atuh ai tos keng kosan mah nya. Ai kerjaan kumaha kerjaan? Entos keneh. Alhamdulillah besok udah interview. Alhamdulillah. Iya. Interview di mana? Itu di pabrik. Oh, di pabrik. Alhamdulillah atunya. Pabrik apa itu? Pabrik kondom, Bu. Oh, pabrik kondom? Iya. Ya syukurlah. Di bagian apa itu, Teh? Kata supervisor mah ya nyoba-nyoba gitu, Bu, takut ada yang bocor apa gimana gitu. Syukurlah kalau udah dapat kerja mah. Iya. Semoga betah di iya, Bandung. Sekarang mah kerja mah apa aja, Bu, ya? Apa-apa kerjain aja. Mumpung masih muda harus kerja. Iya Bu, lagi ini juga lagi ngumpulin buat nikah. Nabung dari sekarang. Kerja dulu lah, jangan dulu nikah. Iya sih Bu ya. Nabung dulu beli rumah. Nanti soal jodoh mah ngikutin itu. Iya. Ngomong-ngomong kenalin dong Bu, cewek-cewek Bandung Bu, katanya cakep-cakep. Kenalin. Iya. Ah, kayaknya lah gampang jodoh mah, gawe heula we nu bener ulah kakak awewe. Tapi ini juga lagi ngumpulin buat nikah, kerja juga. Emang Akang sekarang umur berapa? Udah 24, Bu. 24? Iya. Kamu jelas setahun lagi kerja. Waalaikumsalam. Eh, Ajeng, Ipong geus di marana maneh? Itu siapa? Arulin. Itu anak emak, Ajeng, Ipong. Oh. Kadarieu. Ih, kenalkeun ieu Akang tah. Tetangga anyar emak, iya. Itu Bekasi. Akang. Tah Kang, ieu anak-anak emak. Dua anak-anak emak eta. Oh iya. Si Ipong jeung si Ajeng. Anak-anak emak? Iya, si Ipong jeung si Ajeng. Si Ajeng karek lulus SMA. Si Ipong mah lagi cari kerja si Ipong. Oh. Boleh lah Bu. Nyari kerja lah. Kenalin? Iya. Kan dia geus kenalan jeung si Ipong si Ajeng. Maksudnya pendekatan gitu Bu. Pendekatan? Iya. Ah ulah kabobogohan gitu ah. Cenagara weh heula. Istri mah enggak usah kerja Bu. Biar suaminya aja yang kerja gitu. Lemane karek ge erek isuk karek ge interview geus sayang kawin. Sok we gawe heula nu bener. Ya Bu, walaupun saya mau interview di pabrik kondom, saya mah berani tanggung jawab Bu. Nyesok gawe heula we nu bener ulah kakak awewe. Jaba lamun hayang ngawin anak mama aya syaratna atuh Iman. Apa itu Bu syaratnya? Syaratna engke minantu mama kudu resep motor. Kudu hobi kan motor eta nu kahiji. Nu kadua kudu bisa ngelehkeun emak balapna. Ibu jago balap emang ya? Enggak jago tapi bisa lah balap. Bisa balap. Kudu ngelehkeun emak balapna. Itu syaratnya Bu. Dua syaratna. Wah. Saya juga di Bekasi sering main motor, Bu. Cuma main motor? Iya. Boleh lah. Kalau bisa ngalahin emak, baru boleh. Boleh anak emak. Boleh, ayo Bu. Mau di mana di sini? Mau coba? Boleh. Paling ada sih. Dekat di sini. Nanti sore cobain ya. Nanti sore? Itu syaratnya cuma dua itu, Bu? Cuma dua. Hobi motor sama bisa ngalahin emak balap. Wah. Udah itu aja. Boleh nanti sore ya, Bu? Boleh sore. Merek balap teh. Kan balap jeung saha? Eta jeung si Akang nu tatangga anyar. Oh. Pan kumaha teh dibere challenge. Lamun balap ngelehkeun emak, kumaha di bae bobogohan jeung Ipong atuh jeung Ajeng. Ih, si emak kumaha mun eleh rupana? Moal moal mungkin eleh, motor ieu mah tarik mah. Tuh si Akang atuh geus ngadaguan. Kang. Iya Bu. Mantos siap balapna hayu. Hayu siap balap di sini. Ayo di sana aja yuk. Oh. Motor yang mana? Mama pakai ini. Seriusan? Serius pakai ini. CC-nya kan beda. Ayo cobain aja dulu, ayo. Coba. Oh, ayo.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Beres. Kok kencang banget sih mah beatnya? Gimana? Kok beatnya kencang banget mak? Enggak, ini mah standaran, cuma rada dikorek mak. Wah, tadi setelnya bagus loh. Ini mah buat ke pasar mak tuh. Seriusan? Iya. Tadi setelnya kencang banget mak. Ah enggak, pelan lah, masih pelan ini mah. Ya terus gimana mak? Saya kalah mak. Ya enggak masuk syarat tuh, enggak masuk syarat jadi mantu mak. Ya. Belajar lagi aja sok balapnya, nanti lawan emak lagi. Kalau bisa ngalahin emak, boleh nikah sama Ipong atau sama Ajeng. Yaudah deh mak, saya pamit pulang. Besok siap. Harus istirahat kerja. Oke. Yaudah, makasih mak ya. Salam buat anaknya mak ya. Siap.